Halo, selamat datang di channel DK 8000. Perkenalkan, nama saya Farel. Saya baru lulus SMP dan ini NMAX saya tahun 2019 akhir. Saya modif ini kurang lebih habis 4-5 juta, tapi saya nyicil nggak langsung. Saya milih NMAX karena tampilannya sporty dan aliran yang saya pilih racing look karena lebih keren. Kita review dari depan dulu. Di sini ada cat pelek standar yang kita cat warna red candy sendiri, karena kalau cat di toko nunggunya 2 jam agak lama, sama biar seru. Terus di sini bannya tulisannya ban standar, dikasih spidol ban warna putih merek Toyo. Harganya 20 ya. Terus di sini rem masih standar, selang rem juga masih standar. Lanjut ke spakbor, di sini spakbornya udah ganti karbon, terus dikasih pemanis stiker speed tuner. Berlanjut ke atas, ini ada sen JPA, dua mode, putih dan kuning. Terus naik lagi ke atas, ini ada headlamp standar yang dikasih alis AS berwarna putih. Di sini ada cover sen karbon juga. Naik lagi ke atas, di sini ada dasi karbon. Naik lagi ada windshield Ochito. Ochitonya Ochito biasa. Pas itu sempat pakai Ochito Cyborg, tapi nggak cocok buat di motor ini. Terus lanjut ke stang, di sini pakai spion Jalu, harganya 100. Di sini ada hand grip Yoshimura, 25.000. Terus lanjut di sini ada gas spontan 150, saklarnya KTC 100.000. Di sini masih standar, rencananya mau saya karbon tapi masih nunggu budget lagi. Spido juga? Iya, spidonya juga masih mau saya karbon. Di bagian kiri, untuk di CVT-nya sudah saya upgrade pakai roller 10-12 dan untuk peer-nya 2000 RPM. Terus di sini lambang NMAX di deck lama saya cabut dan 155-nya juga saya cabut, saya pasang di deck yang baru ini. Terus lanjut ke atas. Di sini ada behel potong yang sudah saya karbon. Lanjut di sini ada ductail warna doff. Rencananya saya mau karbon tapi juga nunggu budget. Lanjut ke bawah ada stop lamp kopi AS warna merah, stopnya juga warna merah. Untuk spakbor belakang saya potong, kemudian saya kasih stiker Ohlin. Dari knalpot saya beli knalpot bekas R9 Valencia, harganya 600, kemudian leherannya saya custom 200. Lanjut ke sini ada sarang lebah, harganya 100. Lanjut ke atas, ini ada sirip U, saya beli 85.000. Terus velg belakang sama kayak depan warna red candy, kemudian saya kasih pemanis, saya spidol tulisannya warna putih. Itu dia modifikasi saya, total habis 4 juta sampai 5. Nama motor saya adalah Yuki. Sampai jumpa di video ke depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Beli Surya DK 8000. Bye-bye.